Henshin. Dengan rilisnya kartu-kartu di Face ini juga semakin mendekatkan kita dengan final form dari Kamen Rider Gacchard. Apakah benar sesuai dengan rumor kemarin kalau final form Gacchard adalah Rainbow Gacchard? Mari kita selaraskan rumor kemarin dengan info yang baru keluar dan masih fresh banget ini. Jadi Bandai itu siap mengeluarkan Raidokemi Trading Card Phase 4 dalam waktu dekat. Ini baru aja diumumkan kemarin ya, makanya cukup rame. Jadi langsung aja dicatat tanggal rilisnya, yaitu tanggal 18 Mei 2024. Jadi desas-desusnya sih ini akan jadi phase terakhir ya dari rilisan Raidokemi Trading Card sejauh ini. Dan soal ini ya masih unconfirmed ya. Jadi ya, tapi Anda tidak prediksi ketika si Gacchard itu udah mau tamat atau udah tamat, mungkin aja Bandai itu bakal ngeluarin set atau phase baru lagi. Mungkin ya. Karena kan kalau di X ya pasti ya suka ada memorialnya. Nah, siapa tahu ada phase memorial juga nih ya untuk Gacchard. Mungkin sekali lagi ya. Dan tentu barangnya ya belum rilis. Sekali lagi rilisnya itu 18 Mei guys ya. Dan tentu ya belum bisa dibrewek juga ya. Dan seperti kemarin-kemarin sebelum nanti kita brewek di periode tanggal rilis ya, seperti biasa juga kita bakalan bahas dan juga kepo-kepo ada kartu apa aja di phase 4 ini. Sekali lagi buat kita prepare sebelum kita brewek gacor untuk si phase kali ini ya. Sebelumnya juga beberapa kartu dengan artwork yang menarik di phase ini dan juga menyilaukan mata udah pada di-update di fanpage guys ya. Jadi biasakan ya sebelum menunggu pembahasannya di Tolsatsu seperti ini atau kalian tunggu Anda bahas di YouTube, pastikan kalian cek fanpage terlebih dahulu. Cek fanpage biar pada nggak tantrum dan ketakutan nggak dibahas ya. Jadi Raidokemi Trading Card Phase 4. Jadi di sini Anda bahas dari boxnya dulu nih. Ini Anda suka guys ya. Kan tema dari Phase 4 ini ya pelangi ya, banyak kartu-kartu pelanginya ya. Tapi tampilan cover boxnya itu nggak terlalu lebay ya, walaupun ini konsepnya atau tema yang diusung itu pelangi guys ya. Malah seperti poster Gacchard pas awal-awal tayang. Ini oke banget ya. Dan ini tampilan untuk setiap bungkusnya ya. Duh, kalau bagus gini jadi berasa nggak tega gitu ya buat debrewek pakai teori yang biasa brewek gacor gitu ya. Soalnya bungkusnya bagus guys ya. Apa kita gunting aja semua ya nanti ya pas kita brewek ya. Nah, kita balik lagi ke rumor guys ya. Dimana sempat ada desain kasar dari bungkus si phase 4 ini. Jadi posenya itu sih sama ya, kayak Gacchard yang kayak di phase 00 sampai ke phase 3 ya. Eh, ternyata jadinya itu beda guys ya. Malah lebih ke poster serial TV-nya. Nah, ini nih yang bikin agak menangis ya. Karena secara harga dan isi, kita itu dibalikin lagi kayak Phase X kemarin. Untuk satu packnya atau perbungkus itu dijual dengan harga 440 yen perbungkus. Sama seperti Phase X berarti ya. Dan satu bungkus itu isinya hanya 3 kartu. Gini-gini amat pak ya, phase terakhir ya. Dan harga untuk satu boxnya itu 4.400 yen. Berarti dirupiahkan ya sama lah ya seperti box-box sebelumnya 700-800 ribu. Dan satu box isinya hanya 10 bungkus ya. Dan sekali lagi bakalan rilisnya itu pada tanggal 18 Mei 2024. Totalnya itu ada 81 kartu di phase 4 ini. Dan ada apa aja menurut raritinya. Dan ada rarity baru juga nih. Langsung aja kita cek ya. Jadi di sini pas Anda cek paling rendah aja super rare loh di sini raritinya ya. Jadi super rare itu ada 17. Legend Rider Rare itu ada 15. Legend Rider Parallel Rare itu LP ya berarti ya ada 17. Terus juga ada Legend Special Rare ada 1. Nah terus kita di sini masuk ke rarity barunya nih. Ada RR atau Rainbow Rare sebanyak 22 kartu. Terus ada NR ya, Nijigon Rare sebanyak 3 kartu. Dan terakhir itu ada GR atau Gacha Rare sebanyak 6 kartu. Pusing-pusing dah lu ya. Nah berarti satu box itu isinya ya cuman 30 kartu berarti guys ya. Ya 3 kali 10 benar ya. Dan kalau mau lengkap ya secara sistematis sih Ana ini harus beli minimal 3 box guys ya. Nggak tahu juga itu bakalan langsung lengkap apa enggak. Tapi secara hitung-hitungan kayaknya minimal beli 3 box ya. Ya nyerah deh ya. Mending fokusin ke item final formnya nanti. Dan juga upgrade-upgrade lainnya untuk rider lainnya teman-teman ya. Bahkan prepare juga lah buat next rider aja budgetnya ya. Jadi katalognya juga sudah ada guys ya. Seperti biasa di ridercard.com. Pasti kalian juga udah banyak lihat seliweran di medsos ya. Dan di video ini kita bakal cek satu persatu kartu-kartunya secara lengkap. Jadi tinggal simak video ini aja.
Gak cuma cek kartu-kartu yang buat jadi incaran di Brewek nanti, Anda juga mau nambahin beberapa teori ke kartu-kartu yang bersangkutan. Soal ini Anda jamin bakalan menarik. Jadi simak videonya sampai habis guys ya. Dan untuk pertama ini kita udah gak sabar pastinya ya, lihat artwork-artwork terbaru untuk kartu-kartunya di phase 4 ini. Yuk langsung aja kita cek ke website ridercard.com. Oh guys, ini dia teman-teman ya, katalog phase 4-nya. Waduh! Awal-awal langsung ya, pelangi semua yang bikin agak sakit mata. Jadi itu basically adalah kemi-kemi yang basic lah ya, yang muncul di awal-awal serial gacart seperti kayak Hopawan, Antrooper tuh ya, Beetle X, Wrestler G ya. Tapi di sini artworknya itu dibikin seperti ini ya. Jadi serba pelangi guys ya, dan juga dengan rarity Rainbow Rare. Nah, yang unik itu apa ya? Artworknya sih anak agak, jujur agak bikin sakit mata ya. Tapi kalau kalian lihat ya, bagian belakang kartunya, misalkan nih ya, Hopawan. Nah, kalau kalian lihat belakang kartunya berwarna ya. Jadi bukan hitam putih lagi, tapi berwarna sesuai dengan form yang bersangkutan. Hopawan ya, Steam Hopper ya, pasangannya sama si Steam Liner teman-teman, si Hopawannya. Yes, jadinya sesuai nih ya, warnanya itu biru. Terus misalkan Antrooper ya teman-teman ya, berarti Unwrestler ya. Tuh, warnanya sesuai dengan form yang keluar ya di filmnya ya, kuning dan biru. Terus misalkan apalagi nih, Beetle X, Wrestler G, apa Rebushido nih misalkan ya, belakangnya merah seperti ini ya. Wow, mantap jiwa kan? Mantap ya. Jadi at least kita harus dapat pasangannya lah dua ya. Anda sih ya pengennya Hopawan sama Steamliner. Oke, itu aja. Terus langsung aja kita ke page 2. Ada apakah di page 2? Masih sama yang pelangi-pelangi ya. Terus misalkan pengen lihat nih yang Rainbow Rare-nya tapi yang X nih ya, misalkan X-Rex. Belakangnya jadi kayak gini. Tetap sama X, cuman jadi rainbow gradasi kayak gini guys ya. Terus juga misalkan Jungle Jan, tuh belakangnya ya Lightning Jungle. Sesuai warnanya itu ya, abu terus si tanduknya warna kuning seperti itu ya. Oke, di sini ada Dragonalos, belakangnya sama kayak si X-Rex ya. Gayard juga pasti sama ya. Nggak tahu ini Gayard sama Dragonalos masih nyambung nggak. Terus di sini ada kartu telur. Apaan nih? Nanti Anda mau bahas di akhir video. Soalnya ada teori menarik soal ini ya. Ikonnya juga tuh ya, rainbow ya. Oke, jadi ini tuh raritinya udah masuk Nijigon Rare tuh ya, NR guys ya. Oke, di sini juga ada si kartu Nijigon ya, tapi yang rainbow seperti ini. Belakangnya kayak begini. Nanti teorinya sabar ya, kita langsung aja lanjut ke page 3. Buset, ini apaan dah? Blank card ini. Kok bagus ya kayak begitu. Nah ini dia ya teman-teman ya. Jadi ada 3 kartu yang cukup menarik perhatian ya. Nijigon yang ini, Nijigon yang rainbow tadi, dan juga si telur. Nanti teorinya Anda sambungkan di akhir video. Ini Nijigonnya juga cakep banget ya. Nah sama belakangnya kayak yang sebelumnya. Terus di sini ada replikemi card yang lainnya ya. Oh, Antrooper SR co. Ini yang banyak dipakai sama si Atropos pas lawan X-Rex itu ya. Antrooper, Great Tonbo ya, Kamakiri, Odoripa, Madwheel. Nah ini nih ya. Jadi ini menyambung sama Lachesis yang baru aja dapat Valvarasher ya. Apakah ketika dia itu mau berubah menjadi Valvarado, dia itu akan menggunakan kartu Madwheel yang ini, replik chemi cardnya ya. Soalnya kan ya Madwheel-nya yang normal itu udah berevolusi jadi Mahawheel dan dipakai sama si Mas Bengkel. Nggak ada kopiannya. Tapi nggak tahu lah teman-teman, itu masih sekedar prediksi aja teman-teman ya. Oke, semoga di phase ini juga Bandai nggak salah print lagi ya belakangnya ya untuk replik chemi card ya. Oke, itu dia replik chemi card. Bahkan ada UFOX sama X-Rex. Sekarang ada Daybreak chemi card, masih ada ya. Hopawan akhirnya guys ya. Ini juga sebenarnya basic, cuman ya cukup diincar sih sama anak teman-temannya karena ya untuk mengakses si gacar senja ya. Oke, lanjut. Party masih Daybreak chemi card banyak juga. Oke, sekarang kita langsung lanjut ke Legend Rider guys ya. Jadi ini ada Legend Rider di era Heisei ya, Ultimate Kuga. Belakangnya ya udah pasti sama. Ada Ryuki Survive ya, Agito Shining soalnya udah ada di phase sebelumnya dan udah dapet juga sampai 2 ya. Vice Blaster, wih cakep banget ya. HP-nya jadi keren guys. Kabuto, kayak gini aja. Zekternya cuman ya dibikin jadi hypernya. Kiva Emperor, terus juga ada Diket. Hah? Diket apa ini kok? Kayak orang main alat musik yang itu tuh, tau gak yang wak wak wak. Kalian tahu gak sih alat musik yang kayak gitu? Tapi lucu sih teman-teman ya. Waduh, Anda penasaran kalau Diket 21 dibikin gimana tuh guys. Oke, lanjut lagi. Wih, Cyclone Joker Extreme.
Keren, cok. USB-nya jadi satu gini, kayak lebih powerful gitu ya. Ada Osputo Tira, Wizard tuh bling-bling ya naganya ya. Ghost keren banget, cok. Ih, keren banget ininya si parkanya si hantunya, cok. Ini terus GO Hyper Muteki di kemarin berarti ya, sama build Genius udah. Cerot Saber ada dong di sini ya. Naganya jadi Galaxy. Terus Dark Rider-nya ada apa aja nih? Ada Genmu, ada Arc Zero ya. Belalang loh ininya. Oke, dan juga ada Demons. Ini Demons masuknya kategorinya Dark Rider. Ya, emang sih pernah dipakai Orteka sih. Ya udahlah ya. Terus juga untuk satu-satunya yaitu Legend Special Rare, yaitu si Kamen Rider Legendary Legend. Ini udah pasti dapat sih kalau kita beli si pistolnya, teman-teman ya. Oke, sekarang kita masuk ke Gacha Rare nih. Edan, ini keren sih, teman-teman ya. Jadi di sini ada Hopawan dan juga Kamen Rider Gachard. Oh, belakangnya gitu aja sih. Udah pasti kalau dimasukin suaranya Kamen Rider Gachard ya. Terus ada, oh nyambung itu tadi ya. Si ini teman-teman sama si ini tuh nyambung ya. Si Gacor Senja sama si Gachard biasa ya. Terus ada apa lagi? Mahawil Kamen Rider Falvarado. Anak kira Zekter, cok. Suaranya apa nih ya? Oke, terus ada apa lagi? Kamen Rider Dread. Ih, keren banget. Steamliner dan Kamen Rider Dread. Oke. Kami yang bersangkutan dipasangkan dengan si Rider-nya. Terus di sini ada Unicorn dan juga Kamen Rider Majedo, ya. Suaranya apa nih? Oke. Terus ada Kamen Rider Legend yang biasa ini, teman-teman ya. Oh, ini cukup unik loh. Berarti ini tuh Rider-Rider yang ada di serial Gachard ya. Oke, sekarang kita masuk ke LP ya. LP-nya itu dari Rider-Rider Final Form yang ada di era Heisei yang tadi ya. Jadi di sini ada Ultimate Kuga, anjay. Artwork-nya keren, jadi kayak dia itu berantem di sama si Daguva di salju ya. Wish Ryuki Survive ya, seperti biasa, seperti kartu Advent. Terus juga ada Vice Blaster, keren banget pak. HP-nya ini lucu banget ya, kayak lagi mau ngeblast gitu ya. Blade King, ada di face kemarin dan sudah dapat ya. Kabuto, Hyper Form, terus ada Kiva Emperor Form, Decade ya. Kayak PS5 malah. PS5 slimnya nggak sih? Aduh, tapi kocak sih teman-teman ini. Ini lucu, lucu, bagus artworknya ya. Terus double, gila majestic banget ya. Terus di sini ada Osputo Tira. Oke. Lanjut, ini pack terakhir guys ya. Wis, ini nggak bling-bling Wizard Infinity style-nya ya. Tuh, malah jadi garang naganya. Ghost. Hantunya lagi main DJ, guys. Wah gila keren pak. Ini yang bikin desain-desain kartunya harus dinaikin nih gajinya ya. Terus Kamen Rider Grand Geo masih sama. Kok kayak Oma Geo ya. Terus Cross Saber ya. Ini ya Galaxy begini sih jadinya ya. Terus ada apa lagi? Ah, Gitz 9 di sini cok. Keren. Jadi kayak si keminya si Gitz tapi auranya itu ya. Keren. Oh, di sini ada Kamen Rider Legendary Legend. Sebelumnya Anda dapat ya LP-nya yang Legend biasa. Genmu LP-nya ada ya. Desainnya masih ngikutin yang X-Set yang biasa sebelumnya, teman-teman, yang LP. Jadinya kayak gamebot gini ya. Terus ada Arc Zero. Ini juga artwork-nya sama kayak si Zero One kemarin ya. Jadi ini bisa nih di sebelah-sebelahin juga ya. Terus terakhir ada Kamen Rider Demons LP. Oke. Itu dia, teman-teman, katalognya. Wah, asli keren-keren kartunya memang ya. Pantes saja harganya mahal dan satu bungkus itu isinya cuma 3 kartu. Oke, jadi sejauh Anda bahas katalognya, banyak kartu-kartu yang menarik ya memang ya, dari segi artwork yang benar-benar fresh dan juga ngejreng. Walaupun memang ya ada beberapa yang penerapannya sama, kayak Arc Zero sama Zero One sebelumnya, terus juga sama kartu-kartu lainnya kayak misalkan Demons tuh ya, sama Rifa Yama Vice. Jadi mirip-mirip lah style artworknya gitu teman-teman ya. Jadi mungkin kalau biar dipajang itu ya senada gitu lah ya teman-teman ya. Jadi bukan copy paste banget ya. Dan bahkan ada beberapa yang bikin mata sakit juga. Kayak di awal tuh ya yang Rainbow Rare teman-teman ya. Tapi yang paling menarik perhatian Ana itu ada 3 kartu nih. Yaitu si Nijigon yang Rainbow yang rarity-nya itu NR atau Nijigon Rare. Dimana kartu ini tuh nyambung sama si Nijigon yang satu lagi. Sama. Rarity-nya itu NR juga. Jadi kalau kita sandingkan sebelah-sebelahan nih ya, mereka ini tuh nyambung satu sama lain. Seperti si naga Nijigon-nya itu lagi nyemburin apinya ya. Apinya itu
bentuknya naga rainbow ini gitu ya. Jadi Nijigon-nya cukup unik. Kalau kita close up look lagi ya, dia ini tuh naga dengan mata yang berbinar-binar, anime banget lah, kayak Agumon banget matanya ya, kayak anime banget lah pokoknya. Jadi ya dia itu seperti sedang memakai armor Gacchard Steam Hopper yang warnanya biru itu ya. Jadi dari warna armornya yang biru, bentuk armor dadanya yang ada kayak lubang-lubang buletan gitu, terus kepalanya juga pakai Google juga si naganya ya. Nah, ini apakah mampu memalingkan kita dari keimutannya Hopawan sebelumnya ya? Apalagi kan kayak Agumon banget gitu ya di sini ya. Nah, soalnya naganya ya sekali lagi berasa anime banget. Yang lebih penting lagi, apakah dua kartu ini yang digunakan oleh Hotaro untuk mengakses Final Form Gacchard nantinya ya. Jadi balik lagi nih ke zaman rumor. Jadi bentuk naganya itu udah akurat banget ternyata guys ya. Jadi untuk artwork kartunya juga 80% mirip sepertinya, tapi entah benar apa kagak kartu yang dipakai itu kartu yang ada di phase 4 ini. Karena emang rilisnya itu Mei, jadi itu emang udah waktunya juga gitu ya, mereka ancang-ancang untuk persiapan Final Form ya. Sama seperti kartu Tenliner dan juga crossover sebelumnya yang udah ada di phase 3 kemarin. Karena kan itu ya deket-deket sama debutnya Platina dan juga Iron Gacchard ya. Oke, satu kartu lagi yang menarik perhatian adalah si telur ya. Tanda tanya itu nggak tahu apa, terus juga di situ ikon si atributnya itu kayak pelangi gitu ya guys ya. Jadi namanya nggak ada, pokoknya cuma tanda tanya dengan rarity Nijigon Rare. Nah, apa ini tuh telur naganya? Telur naganya si Nijigon, dimana nanti akan menetas dan menjadi Nijigon Kemi. Jadi kayak Tamagotchi ya. Jadi proses final formnya adalah Hotaro yang harus merawat telur ini sehingga nanti dia itu bisa menetas dengan epic. Barulah bisa diakses menjadi final formnya si Gacchard, yaitu Rainbow Gacchard. Aduh, asal ngomong doang nih, nanti jadi kenyataan lagi ya. Terus ada yang menarik perhatian lagi, yaitu soal tampilan belakang dari dua kartu Nijigon yang Anne bahas sebelumnya. Sepertinya kalian itu harus bersiap, karena sketch yang dirumor itu yang sebelumnya teman-teman ya, yang jauh-jauh hari, beberapa bulan lalu, kemungkinan 80% benar nih guys. Ya, kalau dilihat tampilan belakang dua kartu, ini ya, dan kita samakan dengan yang dirumor, base dari helmetnya itu sama banget guys ya, sama banget ya. Nah, kenapa nggak ada si visornya ya, jadi cuman kayak helmet gitu doang gitu ya, helmet biasa doang. Nah, mungkin visornya itu bakalan munculnya itu di attachment itemnya yang ngebentuk visor ya. Jadi nanti kartunya itu ada di Gacchard driver teman-teman ya, sementara si visornya itu ada dari si itemnya ini nih. Nih, seperti ini. Itu sih prediksi Anne guys ya. Jadi yang ngebentuk visor itu dari situ. Ngerti kan ya? Jadi ini teori-teori yang menarik setelah kita bahas katalog-katalog tadi ya. Jadi ditunggu aja soal Final Form Gacchard ini guys ya. Jadi bulan Mei itu bakalan rame info-info dan juga rumornya. Oh guys, segitu aja pembahasannya untuk Raido Kemi Trading Card Phase 4. Jadi siap-siap ya, kita brewek nanti teman-teman ya. Jadi Anda usahakan secepat mungkin. Jadi tetap sabar dan juga support pastinya ya. Harus punya sih itu at least ya, yang kartu-kartu rainbow itu yang satu set pasangannya ya. Soalnya kalau dimasukin Gacchard driver jadi lebih colorful gitu ya. Kan sesuai ya tampilan belakang kartu dengan si warna foam yang ada di serial TV-nya. Dan juga bagaimana menurut kalian dengan teori-teori yang Anda sampaikan tadi soal Nijigon Kemi yang bersinggungan dengan Final Form Gacchard nanti? Silahkan kalian komentar juga di bawah ya. Terus juga komentar juga kartu mana yang paling jadi favorit kalian di phase ini. Terima kasih semuanya teman-teman. Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye.